Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengizinkan Mi Browser mengakses penyimpanan ya. Jadi untuk aplikasi Mi Browser ini kita izinkan untuk mengakses penyimpanan internal di HP Xiaomi kita ya. Caranya bagaimana? Silakan ikuti langkah-langkahnya berikut ini. Pertama, kalian bisa tekan lama pada Mi Browsernya. Setelah itu akan muncul icon seperti ini ya, I ya, info APL ya, kita klik. Nah, dia akan masuk ke tampilan info APL seperti ini. Kemudian di sini kita tinggal gulir ke bawah ya, di sini sedikit kalian akan melihat ada perizinan APL ya, tinggal kita klik. Nah, di sini ada perizinan seperti telepon, file dan media, kamera, lokasi dan mikrofon ya. Nah, di sini untuk mengizinkan mengakses penyimpanan internal kalian bisa klik file dan media ya. Seperti ini. Kalian bisa izinkan akses hanya ke media seperti ini. Ini untuk mengaktifkan Mi Browser mengakses penyimpanan. Nah, kita lihat di sini untuk aplikasi yang mengakses penyimpanan file dan media ya. Ini aplikasi-aplikasi lainnya yang terinstall di HP kita yang mengizinkan akses penyimpanan ya, file dan media di HP Xiaomi kita. Nah, jadi tinggal diaktifkan seperti ini, tekan kembali untuk menyimpannya ya. Seperti itulah tutorial cara mengizinkan Mi Browser mengakses penyimpanan. Sekian info yang kami bagikan, semoga video ini membantu dan terima kasih sudah nonton video ini.